secara resmi dibuka. Terima kasih untuk Politeknik Net. Terima kasih, Pak Amin. Mohon perhatian, acara wisuda angkatan ke-16 program diploma 3 dan diploma 4 Politeknik TNDC Kamis 24 Oktober 2016 akan segera dimulai. Hadirin yang kami hormati, wisudawan akan memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Aku sumpah diri ini Kuan Chi. Aku datang di hiap-hiap Kuan Chi. Jung-jung galur, mapai yang harapkan. Jung-anjung kelamang sakit ini, lalu sakit dapat dan keperingkannya lah. Bapak dosen kali ini berdosa. Aturan tempat bagian, para wisudawan dan thank you.
di lokasi pertemuan kami diri bocah kiri atau satu hari rekrut hukum kutuk kalau ke penjajaran hukuman dengan hukum dengan padung dengan sebelah jempol balikan tuhun sapu. Semat ieu bapa jajang poma ulah leutik hate palias bapa lain temelang ngan doa bapa tetep merengan hidup sadayana asa dia antara hidup jeung bapa silih tak leutik rasa
rasa asinnya yang mendedah, ijit kewa jekeh, kiwai tul bawang pantasan kesekadaku, kehade, gantruk dipungut kerengalor di dalam tamtu esek. Doa Bapak kita anjir, moga hidup si bisa teruskan lapah untuk campur lomba kamu tukat jujurna kuridona Allah lupaka kinasihan jang anaki. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang berbahagia, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan. Semoga arwahnya mendapat tempat di sisinya, dan kita yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangannya. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembukaan sidang terbuka dalam rangka wisuda angkatan ke-16 program Diploma 3 dan Diploma 4 Politeknik TEDC tahun 2019 oleh Ketua Senat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka dalam rangka wisuda angkatan ke-16 program Diploma 3 dan Diploma 4 Politeknik TDC secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya
القوم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan Mars Politeknik TDC. Pembacaan surat keputusan Direktur Politeknik TEDC tentang lulusan tahun akademik 2018-2019 disampaikan oleh Wakil Direktur 1, dilanjutkan dengan pelantikan wisudawan dan wisudawati. Kepada Bapak Jastaka Agus Sugiyanto, M.Kom, FCS, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Politeknik TDC Bandung, Dr. Andes BMS MPD. Yang saya hormati Pembina Yayasan Gelombang Bangsa, Rajin Belimbing MPD. Yang saya hormati Ketua Yayasan Gelombang Bangsa, Teodinata Belimbing ST. Yang saya hormati Kepala LLP Pak Oman Teman, dan para tamu undangan yang saya hormati, Bapak dan Ibu wisudawan wisudawati yang saya hormati, dan mahasiswa mahasiswi wisudawan yang saya banggakan. Izinkan saya membacakan surat keputusan Direktur. Surat keputusan Direktur Politeknik TDC Bandung nomor 027 garis miring TDC garis miring SK Spridir garis miring Romawi 9 garis miring 2019 tentang kelulusan program Diploma 3 dan Diploma 4 tahun akademik 2018-2019. Direktur Politeknik TDC Bandung dengan ini menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, pertama, mahasiswa program Diploma 3 sejumlah 165 orang sesuai lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dan berhak menyandang sebutan profesional ahli madya teknik, ahli madya komputer, ahli madya akuntansi, ahli madya reka medis dan informasi kesehatan. Yang kedua, mahasiswa program Diploma 4 sejumlah 160 orang sesuai lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus dan berhak menyandang sebutan profesional sarjana terapan teknik, sarjana terapan akuntansi. Ketiga, lulusan terbaik sejumlah 131 orang sesuai dengan lampiran surat keputusan ini dengan menyandang predikat kelulusan cum laude. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya melantik wisudawan dan wisudawati program Diploma 3 sejumlah 165 orang
mendapat gelar ahli media dan program diploma 4 sejumlah 160 orang mendapat gelar sarjana terapan dan dilanjutkan dengan acara prosesi penyematan. Putra STL AK predikat cum laude. Novia Mantovani, STL AK. Ridwan, STL AK. Predikat cum laude. Andrew Alvarez Jesaya, STR AK. Alidia Muhtar, STR AK. Elsia Mitaloka Kartika Ayu, STR AK. Pranata Syahputra, STR AK. Ravita Meiliani, STR AK. Anita Rizkia Yahya, STR AK. Fatma Dwi Rahayu, STL AK. Indriani Rahayu, STL AK, predikat cum laude.
Irna Laila Ramadan, STRAK, predikat cum laude. Siti Nur Aisyah, STRAK, predikat cum laude. Hani Rohimah, STRAK. Ahmad Nur Firman, STRAK. Rilianto Sigit Dwi Harto STRT. Dadi STRT. Fikram Hadi STRT. Celnop Yunus Tandibua STRT. Saharudin STRT. Iqbal Ngasa STRT. Muhammad Safar Asminin STRT. Rahmat Hidayatullah STRT. Jafar Umar Tolib STRT. John Sampai Karaeng STRT.
Regi Resta Fauji STRT. Wanda Purwanto STRT. Dadan Purnama STRT. Deden Ahmad Muhammad STRT predikat cum laude. Fajar Marta Budiman STRT. Iman Nurjaman STRT. Muhammad Restu Fadila STRT. Adam Koswara STRT. Ari Dwi Satrio Wijayanto STRT. Sunyoto STRT. William Van Rusel Sandaupa STRT. Rizal Zufar Yoda Bramila STRT predikat cum laude. Riza STRT. Erwin Wahyudi STRT. Muhammad Rizki Maulana STRT. Lukmanul Hakim Bashar STRT. Raine Baike Bastanta Pinem STRT.
Fira Syafiq, STRT. Irfan Sabila Musyafa, STRT, Predika Kublot. Maulana Hasanuddin, STRT. Sadewo Herlambang, STRT, Predikat Kublot. Eko Santoso, STRT. Insan Kamil Muharram, STRT. Rizaldi Yahya, STRT. Yoni Setiawan, STRT. Muhammad Rifat Sofian, STRT, Predikat Kumlon. Muhammad Fiki Fauzi, STRT, Predikat Kumlon. Odilo Febrian Maher Gia, STRT. Asep Setiawan, STRT. Rangga Fauzi Maulana, STRT. Mahmudin, STRT. Indra Kalianda Nugraha, STRT. Otmar Ningdana, STRT. Gania Islami Al-Hadi, STRT.
Fahmi Idris STRT. Budi Ardian STRT. Muhammad Ramdan STRT. Taufik Ismail STRT. Dewi Melisa Fitriani STRT. Arlina STRT, predikat cum laude. Josias Hansen Padaunan STRT. Laude Kamil Ahmed, STRT. Randy Saputra, STRT. Siti Masito, STRT, predikat cum laude. Abid Alwana Halim, STRT. Muhaimin Muhammad Hende, STRT. Munif Aziz Musaki, STRT. Rahim Akbar, STRT. Ramadan Zakatriana, STRT. Siti Habibah Fitria, STRT.
TM Rezaka Alfitrah, STRT. Yohanes Setiawan Tauke, STRT. Adam Gayung Putro STRT, Predika Kumla. Fikri Faiz Fadur Rahmat STRT, Predika Kumla. Bagaskara Dwisa Pratama STRT, Predikat Kumla. Ayu Sayuti STRT, Predikat Kumla. Wawan Rodiana Nugraha STRT, Predikat Kumla. Muhammad Nurjaman STRT, Predikat Kumla. Muhammad Irfan Budi Prakoso STRT, Predikat Kumla. Putri Aditya Samitri STRT. Rai Andika Winata STRT, Predikat Kumla. Razak Ibnain Oktarianto STRT, Predikat Kumla. Rizky Bagja Nugraha STRT. Ummi Zakiyah Ibrati STRT, Predikat Kumla. Ega Sherly Amarta STRT, Predikat Kumla. Idrus Maulana STRT. Irsan Muzaki Fadilah STRT, Predikat Kumla. Iyar Suwardini STRT, Predikat Kumla. Muhammad Fajar STRT.
Rifki Rozak Zulfikri STRT. An-Nasrul Yusuf STRT. De Yusuf Nurul Samsi STRT. Dalmoko STRT. Dayu Dayusman Ardian STRT, predikat kumla. Fikri Khairul Muttaqin STRT, predikat kumla. Gunawan Wijaya STRT. Naufal Arisandi STRT, predikat cum laude. Nita Apriyanti Rahayu STRT, predikat cum laude. Nita Nuriyati STRT. Nobita Kusuma Astuti STRT, predikat cum laude. Syam Ardi Bangun Putra STRT, predikat cum laude. Yoga Budi Yulianto STRT. Deni Permana STRT. Dini Nopianti Rahayu STRT, predikat cum laude. Disa Satria Buana STRT. Febi Febiansyah STRT. Fitra Sawaludin STRT, predikat cum laude. Maulana Ramadan STRT, predikat cum laude. Muhammad Taufik Akbar STRT. Nida Marliana STRT.
Sukmawati Salim STRT. Yeni Heriani STRT. Citi Nur Rahmosifal STRT. Cinta Antasari BN Sembiring STRT. Rizky Aditya Suwarto STRT. Eka Wiwi Prasetya Muron STRT. Anggi Gunarto STRT. Aulia Nasrul Al-Haq STRT. Kepada anggota Senat, Bapak Badiuddin Eskom M. Ivan Ahmad Hilmawan STRT. M. Habibur Rahman Ghazali STRT, predikat cum laude. Muhammad Iqbal Deprianto STRT, predikat cum laude. Rizky Nurmansyah STRT, predikat cum laude. Sungguh Ibali Syakur STRT, predikat cum laude. Ardiansyah Saputra STRT, predikat cum laude. Dimas Adi Prayoga STRT. Ilma Nurul Fauziah STRT. Tegar Muhammad Faizal STRT. Tri Putri Evian Fani BR Karo STRT. Wildan Octavian Fauji STRT. Rega Firman Firdaus STRT.
Andriawan Setiani STRT. Bambang Yulianto STRT. Iwal Maslim STRT. Rian Okta Praseka STRT. Andika Sulistyo STRT. Andri Muhammad Ramdhani STRT. Hamdan Hidayat STRT. Maestian Saputra STRT. Muhammad Awal Dianto STRT, predikat Kumpler. Raslian Fahmi Munafar STRT. Tahrir Marzuki STRT. Muhammad Misbahul Munir STRT, predikat cum laude. Kepada Ketua Senat, Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Politeknik TNDC yang sama-sama kita hormati, Ketua Senat beserta para anggota Senat Poltek TNDC Bandung yang saya hormati, Bapak Direktur, para Wakil Direktur, Ketua Prodi, Ketua Unit, beserta Bapak Ibu Dosen yang saya hormati, Bapak Ibu Undangan, Mitra Kerja Poltek TNDC, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati, Bapak Ibu Keluarga Besar Wisudawan Wisudawati yang berbahagia, dan saudara-saudara Wisudawan Wisudawati yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ila umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya apa? 10 orang Jawa Barat yang mulia itu baru 2 orang. Indonesia lebih tinggi dari Jawa Barat, tetapi kalau dibandingkan dengan negara lain kita pun masih menyimpan sebuah kekecewaan. Kenapa? 36% yang mestinya 100% wajib kuliah orang Indonesia, dari 10 orang hanya 3 orang yang kuliah. Tetapi tentu kalau kita ingin mengatakan bahwa bangsa ini perlu maju, bangsa ini perlu berkualitas, seorang guru besar, seorang presiden Siti Tajin Nasional Korea mengatakan
tidak akan kualitas bangsa melebihi kualitas pendidikannya. Dilanjutkan kembali dengan pelantikan wisudawan dan wisudawati jenjang diplomatika. Bulan dari AMD AK, predikat cum laude. Disti Nureta Sani, AMD AK, predikat cum laude. Reni Marlina, AMD AK, predikat cum laude. Sisti Destira Swastiani, AMD AK. Yuyun Yuningsi, AMD AK, predikat cum laude. Afni Yulia Tamara, AMD AK, predikat cum laude. Azhar Nazaruddin, AMD AK, predikat cum laude. Enda Purwati Nur Afifah, AMD AK. Eliani Bagi Siswadi, AMDT, predikat cum laude. Yopi Riani, AMDT, predikat cum laude. Amelia Putri Utami, AMD, T, predikat cum laude. Rianti Romadona, AMDT, predikat cum laude. Febrianti Dwi Nur Insan, AMDT, predikat cum laude. Muhammad Zaki Firmansyah, AMD Kom. Taufan Nusantoro, AMD Kom. Muhammad Rizwan Hidayat, AMD Kom. Muhammad Iqbal, AMD Kom, predikat cum laude. Ridwan Firdaus, AMD Kom.
Kepada anggota Senat, Bapak Badiudin Eskom M.Kom dan Bapak Dr. Randes Pangudira Harjo M.Ed, dipersilakan kembali ke tempat. Kinda Muhammad Husyan AMDT, predikat cum laude. Muhammad Mukti Irwansyah AMDT. Muhammad Mustomi AMDT. Bayu Eka Sahputra AMDT. Arif Firmansyah AMDT. Budi Mairianto AMDT. Fuad Rifki Fauzi AMDT. Muhammad Andrian Firmansyah AMDT. Muhammad Noval AMDT. Muhammad Rifai AMDT. Ade Ginanjar AMDT, predikat cum laude. Lina Suminar AMDT, predikat cum laude. Kepada cum laude. Egi Kuswandi AMDT. Riki Iwan Subagja AMDT. Romi Heriansyah AMDT. Yudi Rafsodi AMDT. Afif Naufal Fauzan AMDT. Arif Trinopianto AMDT. Asep Setiawan AMDT, predikat cum laude.
Aska Khalifa AMDT predikat cum laude. Prasetya Adi Wiraguna AMDT. Wisnu Prabowo AMDT predikat cum laude. Agus Erlan AMDT. Erlangga Putra Setiawan AMDT. Ihsan Santoso AMDT. Iwan AMDT. Diki Sri Nur Mulyanto AMDT predikat cum laude. Elka Depitmar AMDT predikat cum laude. Ginanjar Sapturi AMDT. Mohdendi Gustiana AMDT. Muhammad Sofian AMDT. Rizky Yusman Hernawan AMDT. Suherlan Adiana AMDT. Dindin Rahadiansyah AMDT. Sinsin Zihadul Ihsan AMDT. Dwiki Agustian Nugroho AMDT. Ahmad Raihan AMDT predikat cum laude. Yoke Tri Krustira AMDT. Tio Tevani AMDT. Aam Setiadi AMDT.
Rizal Purnama Sirik AMDT. Muhammad Haitami AMDT. Fajar Setiawan AMDT. Aditya Nuriman AMDT. Muhammad Alboni AMDT. Pascal Purbantara AMDT. Andi Hadiansyah AMDT. Muhammad Fadil Zafran Biharja AMDT. Ma'ruf Abdul Jailani AMDT. Muhammad Rizki Mubarok AMDT. Muhammad Ilham Gustia AMDT. Asura Nekaryanta Sitepu AMDT. Rahmat Prasetyo AMDT. Muhammad Alif Ihsan AMDT. Rahmat Sudrajat AMDT. Ari Ramdhani AMDT. Ibrahim Nur Hidayatullah AMDT. Ahmad Fani Surjani AMDT. Lutfi Naufal Afifi AMDT. Muhammad Dede Gunawan AMDT. Rifki Nur Sahid AMDT. Agustina Alam Nugraha AMDT.
O. Asep Sofyan Al-Muttaqin, AMDT. Angga Aditya, AMDT. Asep Nurul Umam, AMDT. Iki Irwana, AMDT. Adista Putra, AMDT. Ari Nugraha, AMDT. Asah, AMDT. Asep Irfan Saiful Hilmi, AMDT. Dafa Ihsan Triyadi, AMDT. Dimas Aditya, AMDT. Doni Pratama, AMDT. Muhammad Rizki Pratama, AMDT. Satria Ramadan, AMDT. Wirman, AMDT. Amirul Mukminin, AMDT. Predika Kublau. Edo Federico Rizki, AMDT. Galus Gani Pratama Yuda, AMDT. Predika Kublau. Hafidun Alim, AMDT. Predika Kublau. Ilham Muhammad Ridho, AMDT. M. Haris Aditya Ramadan, AMDT. Predika Kublau. Muhammad Arif Hidayat, AMDT. Muhammad Nasir, AMDT. Predika Kublau. Nurhandi Haristianto, AMDT.
Rudi Faisal AMDT. Febri Dwi Abdul Manan AMDT. Robi Aji Pangestu AMDT. Rubi Rismawan AMDT. Septian Bayu Pratama AMDT. Ihsan Ahmad Haryanto AMDT. Herlambang Surya Jaya AMDT. Irfan Jaina Sa'ari AMDT. Una Rukmana AMDT. Kepada anggota Senat, Bapak Didin Dwi Santoso SSTMT dan Bapak Dr. Ranus Abdul Sri Sumarni AMD RMIK. Putri Mawarwati AMD RMIK, predikat kumulan. Cindy Widya Lerina, AMD RMIK, predikat kumulan. Regita Wulan Safitri, AMD RMIK, predikat kumulan. Puji Astuti, AMD RMIK, predikat cum laude. Anggis Awalia, AMD RMIK, predikat cum laude. Jihan Nur Rahman, AMD RMIK, predikat cum laude. Erni Malaya, AMD RMIK, predikat cum laude. Rizky Noviandini, AMD RMIK, predikat cum laude. Dila Susanti, AMD RMIK, predikat cum laude. Ingrid Tri Hermala, AMD RMIK, predikat cum laude.
Irfa Nurdiansyah, AMD RMIK, predikat cum laude. LM Rizal, AMD RMIK, predikat cum laude. Nurul Ulfa Alawiyah, AMD RMIK, predikat cum laude. Merina Nur Aini, AMD RMIK, predikat cum laude. Yudi Gunawan, AMD RMIK, predikat cum laude. Citra Gita Dewi, AMD RMIK, predikat cum laude. Zulkifli Ahmad, AMD RMIK, predikat cum laude. Yulia Oktasa, AMD RMIK, predikat cum laude. Nurulia Puji Anissa, AMD RMIK, predikat cum laude. Siti Nursita, AMD RMIK, predikat cum laude. Iti Safitri, AMD RMIK, predikat cum laude. Nur Aziza, AMD RMIK, predikat cum laude. Yunik Safitri, AMD RMIK, predikat cum laude. Putri Ayu Lestari, AMD RMIK, predikat cum laude. Laurentia Yuniati Sare, AMD RMIK, predikat cum laude. Kurnia Gusti Ramadan, AMD RMIK, predikat cum laude. Nurlana Aisyah Fitri, AMD RMIK, predikat cum laude. M. Aidil Fitriansyah, AMD RMIK, predikat cum laude. Sela Sri Gita, AMD RMIK, predikat cum laude. Wisi Anne, AMD RMIK, predikat cum laude. Firda Astri Faizati, AMD RMIK, predikat cum laude. Nurdin Oktari, AMD RMIK, predikat cum laude.
Muhammad Rizky Albantani, AMD RMIK, predikat cum laude. Salma Tania Budiani, AMD RMIK, predikat cum laude. Muhammad Syamsu Rizal, AMD RMIK, predikat cum laude. Ayunda Nurdini, AMD RMIK, predikat cum laude. Muhammad Nopriansyah Rizki, AMD RMIK, predikat cum laude. Yasmin Nadira, AMD RMIK, predikat cum laude. Ita Nurlita, AMD RMIK, predikat cum laude. Rifka Anissa Putri Darmawan, AMD RMIK, predikat cum laude. Ilham Awaluddin, AMD RMIK, predikat cum laude. Irfan Hilmi, AMD RMIK, predikat cum laude. Rika Rosulawati, AMD RMIK, predikat cum laude. Asri Astuti, AMD RMIK, predikat cum laude. Fajar Maulana, AMD RMIK, predikat cum laude. Rahmadi, AMD RMIK, predikat cum laude. Kepada Ketua Senat Bapak Dr. Sambutan Wali Kota Cimahi yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Cimahi kepada yang terhormat Bapak Letkol Infantri Purnawirawan Ngatiana, dipersilakan. Yang kami hormati segenap sivitas akademika, jajaran dosen dan staf pengajar UTIDJ, para wisudawan dan orang tua wisudawan wisudawati, sepeserta seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan saya menyampaikan dan terima kasih kepada Direktur Politeknik TEDJ atas undangan kami dalam rangka wisuda ke-16 Politeknik TEDJ tahun anggaran atau tahun akademik 2018-2019. Hadirin civitas akademika, para wisudawan dan undangan yang berbahagia, dengan tiada henti-hentinya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita tetap diberikan nikmat sehat, taufik hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan silaturahmi di tempat ini sekaligus menghadiri wisuda ke-16
Politeknik DDC tahun akademik 2018-2019. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa, yaitu mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa. Bonus demokrasi menjadi window opportunity atau peluang yang sangat strategi bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi Teknik Kimia Amelia Putri Utami AMDT IPK 3,89. Teknik Elektronika Azka Falipa AMDT IPK 3,84. Teknik Informatika Fikri Faiz Fadrul Rahmat STRT IPK 3,81. Teknik Informatika Umi Zakiyah Ibrani STRT IPK 3,81. Teknik Informatika Nobita Kusuma Astuti STRT IPK 3,81. Program Studi Akuntansi Disti Nuhreta Sani AMD AK IPK 3,8. Mesin Otomotif Hafidun Alim AMDT IPK 3,77. Program Studi Mekanik Industri dan Desain Muhammad Miki Fauzi STRT dengan IPK 3,75.
Janji alumni. Janji alumni. Kami lulusan Politeknik TDC Bandung berjanji. Kami lulusan Politeknik TDC Bandung berjanji. Satu. Satu. Bertakwa kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akan membantu saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji mereka medis dan informasi kesehatan atau disingkat PMIK. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara mengucapkan sumpah dan janji PMIK sesuai agamanya masing-masing? Bersedia. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji PMIK yang saudara ucapkan mempunyai makna yang dalam. Selain disaksikan oleh yang hadir di tempat ini, yang tak kalah pentingnya adalah disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang kelak saudara akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya tirukan kata-kata saya untuk yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk seluruhnya ikuti saya. Saya bersumpah dan berjanji. Saya bersumpah dan berjanji. Bahwa saya. Bahwa saya. Satu. Satu. Akan mengabdikan ilmu saya. Akan mengabdikan ilmu saya. Dengan jujur dan adil. Dengan jujur dan adil. Sejalan dengan profesi PMIK. Sejalan dengan profesi PMIK. Dua. Dua. Akan mengabdikan diri saya. Dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Dalam pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Tanpa membedakan agama. Tanpa membedakan agama. Pangkat suku dan bangsa. Pangkat suku dan bangsa. Tiga. Tiga. Tidak akan menceritakan kepada siapapun. Tidak akan menceritakan kepada siapapun. Dan menjaga segala rahasia. Dan menjaga segala rahasia. Yang berhubungan dengan tugas saya. Kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Empat. Akan menghormati, membina kerjasama, kebutuhan dan kesetiakawanan, kebutuhan dan
teman sejawat. Dengan teman sejawat. 5. 5. Akan menjaga martabat. Akan menjaga martabat. Dan menghormati keluhuran profesi. Dengan terus menerus mengembangkan ilmu reka medis dan informasi kesehatan. Sumpah dan janji ini saya ikrarkan. Sumpah dan janji ini saya ikrarkan. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Dengan mempertaruhkan kehormatan saya. Dengan mempertaruhkan kehormatan saya. Sebagai reka medis dan informasi kesehatan. Sebagai reka medis dan informasi kesehatan. Untuk yang beragama Islam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saya. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Baik, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli Madya Reka Medis dan Informasi Kesehatan dan Sarjana Terapan Teknik. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersama kita. Amin. Cimahi, 24 Oktober 2019, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Profesional Reka Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Pormiki Provinsi Jawa Barat, Ari Susanto, AMD Perkes, STMMRS. Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah dan kesehatan serta kesejahteraan sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri sidang terbuka Senat Politeknik TDC dalam acara Wisuda 16 untuk jenjang Diploma 3 dan jenjang Diploma 4 tahun 2019.
Hadirin yang kami muliakan, pada usia yang relatif muda ini, Politeknik TDC Bandung senantiasa melakukan evaluasi untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan mengembangkan program-program pendidikan yang lebih kompetitif, responsif, dan adaptif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Untuk kerjasama dengan lembaga atau instansi dalam negeri, kita bekerjasama dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, SIMOLEK, Departemen Pekerjaan Umum, Balai Latihan Konstruksi di Jakarta, dengan pemerintah daerah seperti Dinas Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Wali Kota Cimahi, Bapak Letkol Purnawirawan Mutiana, kemudian kepada Ibu Lydia Hanifah Amalia, Kota DPR RI, kepada Bapak Dr. Gatot Hari Piwo Wirjanto sebagai Direktur of Indonesia Simeo Center, kepada Bapak Dr. Abe, kepada Bapak Yuni Utomo, Ibu Dewi, dan kepada Direktur Politeknik beserta jajarannya. Panjang saudara, dalam menghadapi karir ke depan yang syarat dengan tantangan. Para wisudawan yang saya banggakan, lulusan Politeknik TDC merupakan lulusan yang handal dan berkualitas sebagai calon tenaga kerja profesional yang dipersiapkan untuk mengisi lapangan kerja di dunia industri maupun dunia usaha. Para hadirin yang saya hormati, tidak lupa kami sampaikan pula, kami sebagai pengurus yayasan mengucapkan terima kasih kepada pengurus lembaga, dosen, staf yang bekerja dengan sepenuh hati, mengajar dan membimbing para mahasiswa sehingga mencapai tahapan wisuda ini. Selamat kepada seluruh wisudawan yang telah berjuang dan melaksanakan pendidikan diploma 3 dan diploma 4 di Politeknik TDC. Semoga ilmu dan gelar dapat bermanfaat serta berguna bagi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Tarawus Pawakil Ayah di Cimahi. Yang sama-sama kita hormati, Yayasan Daya Juang Bangsa Pembina dan Pengurusnya, Senat Politeknik TDC Bandung, Direktur Politeknik TDC Bandung beserta seluruh dosen, Pak Wakil Wali Kota Cimahi, Letkol Infantri Purnawirawan Gandiana, pastikan pada tataran-tataran teknis, memastikan bahwa kalian bisa kuliah dengan baik dan insya Allah mendapatkan pendidikan yang bisa bersambung dengan dunia usaha, dunia industri. Dan alhamdulillah yang ada di depan kita ini, para stakeholder terkait dengan kampus banyak membantu dan alhamdulillah juga menjadi bagian dalam yang mewarnai titik-titik kehidupan anak-anak sekalian. Nak, mau bilang deh terlalu jauh. Jadi nak saja ya. Nah, bersyukurlah karena kalian jadi elit masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Umang bahwa kalian termasuk yang cuma kurang dari 20% warga di Indonesia yang bisa menyelesaikan pendidikan tinggi. Bisa dibayangkan betapa bangganya orang tua kalian. Bisa dibayangkan betapa bangganya keluarga kalian. Dan saya yakin bahwa diri kalian juga bangga. Alhamdulillah akhirnya selesai juga dengan segala perjuangannya.
Bukan tidak mungkin di antara kalian ada yang harus berjuang untuk mencari nafkah sendiri bagi kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang mendorong agar kita bisa belajar dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang barangkali tanpa kita ketahui telah melantunkan doa-doa yang sangat banyak dan bahkan lebih banyak dari kita untuk kesuksesan kita. Karenanya, dahulukanlah untuk berterima kasih, bersyukur atas kebaikan-kebaikan orang terdekat kita, karena insya Allah dengan begitu langkah-langkah ke depan kita akan lebih berkah, insya Allah. Demikian ingin disampaikan, mudah-mudahan perjalanan ke depan dalam kehidupan yang akan datang menjadi perjalanan langkah-langkah yang positif, langkah-langkah yang menguatkan, langkah-langkah yang mengantarkan pada kesuksesan dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Politeknik Pak Suet, terhormat para undangan, Pak Wakil Wali Kota, Bapak Ibu Anggota DPR, orang tua yang berbahagia, adik-adik yang berbahagia, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin share apa yang terjadi di Asia Tenggara. Jadi, next mas, kita Anda baru menyelesaikan 3 tahun, 4 tahun di dalam pendidikan Anda. Dan ini adalah satu istilahnya satu sertifikat, satu ijazah, satu SIM Anda keluar dari lembaga pendidikan. Tapi di luar sana banyak sekali peluang-peluang Anda untuk berkembang menjadi baik. Kalau kita ngantor dalam kegiatan HP ketinggalan, itu bilang ke supir, kita pulang dulu, HP ku ketinggalan, ya kan? Tapi begitu kita sama istri atau keluarga, kemudian keluarga ketinggal, kamu naik omlet aja atau naik taksi aja nyusul, gitu. Nah, itu bedanya. Karena kepentingan daripada HP ini, siapapun juga gak pernah lebih, atau dengan kata lain 3-4 jam per hari dia selalu melihat itu, karena alasannya komunikasi dan sebagainya. Tapi itu tren yang ada. Tapi, sukses dan jadilah yang terbaik dan kerjalah di luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum. Wisudawan dan wisudawati, saya ditunjuk untuk mewakili, dan kebetulan memang ada anak saya dulu, yaitu adalah penerima program beasiswa unggulan. Yang terhormat Bapak Direktur dan sekaligus Ketua Senat Politeknik TDC, yang terhormat Kepala L2 Dikti Prof. Umat Suherman, yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Dr. Gatot dari Bio Wijanto selaku Direktur Indonesian CMO Center Kemendikbud, dan yang terhormat Ibu Lydia, wakil dari DPR RI, yang terhormat juga Pak Niko Siahaan, dan yang tak saya lupakan yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Cimahi Letkol Prabayi Kartiana, dan yang saya banggakan teman saya Direktur Siamolek dalam hal ini dibagi oleh Pak Yoni. Pertama kali selaku orang tua dari wisudawan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu dosen dan beserta staf administrasi dari Politeknik TDC. Saya yakin selama ini Bapak Ibu pasti sudah bekerja keras, sudah memberikan bekal, memberikan kompetensi kepada anak-anak kami untuk bisa bekerja di era revolusi industri 4.0. Dan saya yakin juga Bapak Ibu
atau juga dari staf administrasi selama anak-anak kami belajar di Politeknik pasti membuat kejengkelan dan lain sebagainya. Untuk itu mohon dimaafkan. Dari Politeknik TNC mudah untuk diterima di pekerjaan. Oleh karena itulah sudah saatnya kami berharap dari para orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati anggota DPR Republik Indonesia, yang terhormat Wali Kota Cimahi, yang terhormat Kepala LLDK Wilayah 4 Jabar, Banten, yang terhormat Direktur Siamio Center Indonesia, yang terhormat Ketua Yayasan Daya Juang Bangsa beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Senam Politeknik TDC Bandung, yang terhormat para struktural dosen staf Politeknik TDC Bandung, yang terhormat para orang tua, kerabat, wisudawan, dan yang kami cintai, wisudawan dan wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, nikmat, dan hidayahnya, kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti wisudawan Politeknik TDC Angkatan 16. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita diwisuda dan saat ini ada detik-detik momen terpenting dalam perjalanan hidup kita untuk menepati dunia yang sebenarnya. Kami telah membuktikan kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua kami. Menjadi alumni Politeknik TDC Bandung adalah suatu kebanggaan bagi kami. Dan insya Allah kami alumni Politeknik TDC Bandung siap bersaing, berkompetisi, dan bekerjasama dengan alumni universitas lain untuk membangun peradaban Indonesia, bangsa dan negara. Hadirin yang kami hormati, menjadi alumni Politeknik TDC Bandung bagi kami sangat praktis. Kami bangga dididik oleh dosen-dosen yang sangat luar biasa. Ucapan terima kasih dan maaf juga kami ucapkan kepada kemahasiswaan yang sudah sabar menjadi kami. Kepada para sahabat himpunan mahasiswa otomotif, terima kasih telah menjadi keluarga kedua kami sini. Terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan. Kepada para sahabat UKM Ikatan Komunikasi Mahasiswa Islam IKMI, terima kasih telah menjadi keluarga kedua kami di sini. Terima kasih telah menjadi lembaga siar dakwah dan tanpa henti untuk menyiarkan dakwah. Terima kasih untuk para sahabat siar bilas, kasih kepada sahabat keluarga Al-Fajri, terima kasih untuk sahabat Nanti Baju, khusus pada ayah dan ibu orang tua kami. Sulit rasanya kami mengucapkan kata-kata terima kasih. Toga yang kami gunakan sekarang adalah hasil jerih payah kedua orang tua kami. Di tengah terik matahari dan berbagai kesibukan ayah dan ibu mengumpulkan uang untuk biaya kuliah kami. Di tengah malam ayah dan ibu selalu berdoa untuk kesuksesan anak-anakmu ini. Ayah dan ibu dan seluruh keluarga selalu support kami untuk menyelesaikan studi kami. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kasih sayang kepada ayah dan ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih untuk kedua orang tua kami. Kasih sayangmu, dedikasimu, cucuran keringatmu takkan tergantikan. Dan insya Allah kami akan balas dengan kesuksesan kami. Kepada para dosen serta para ayah, ibu, dan orang tua kami, kami mohon doa kalian. Kami bisa melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, dipermudah dalam hal berkarir, dan diberikan jodoh yang terbaik untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin. 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 Thank you.
hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, pada hari penuh kebahagiaan serta berkah dan limpahan rahmat dari-Mu, kami keluarga besar Civitas Akademik Politeknik TDC Bandung beserta para orang tua tersayang dan tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan memanjatkan puji dan syukur atas hadirat-Mu ya Allah, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya kami memanjatkan doa dan permohonan kepada-Mu ya Rabbi. Ya Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada kami hidayah agar senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada para orang tua kami, kepada para guru-guru kami, kepada para dosen-dosen kami, para pejuang dan pahlawan usma bangsa kami, serta para pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk melaksanakan segala perintah-Mu dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhkan segala larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Anugerahkanlah kesehatan dan umur yang penuh berkah untuk mereka. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan terus senantiasa setia mendampingi menjaga mereka hingga kelak ajal datang menyapa. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan sukseskan acara ini. Maka dengan ucapan alhamdulillah wabil alamin, acara sidang terbuka Politeknik TDC tahun 2019 dengan resmi saya tutup. Hadirin yang kami hormati, Senat Politeknik TDC akan meninggalkan ruang upacara. Senat Politeknik TDC akan meninggalkan ruangan. Hadirin dan undangan dimohon berdiri. Insyaallah, anak-anak bapa. Gerak yang buah menang panjang dengan bekal hirup baik tanpa masa. Mudah-mudahan hidup dalam bahasa segala rumah dia segala dalam ilmu alamakuan singguna negara jangka bangsa. Berang anak bapak bapak jarangan itu tidak boleh tambah segala kehidupan. Kurin hirup nak manusia ku bantung ke Allah anu maha kuasa. Jangan Politeknik TDC Kamis 24 Oktober 2019. Atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.